Ceritanya terus dari sambel. Ayam bakare tuh mantap sekali itu. Wow. Wow, ayamnya enak banget. Lalu bumbunya. Bumbunya ada bawang merah, bawang putih, jahe, ini ketumbar, merica bubuk, dan juga ini ada kunyit ya teman-teman. Kita kasih garam biar enak nguleknya ya. Tambah kemiri dan juga daun jeruk ya. Bumbu ungkepnya. Kita ungkep dulu ayamnya teman-teman. Ini ayam pejantan ya. Ayam pejantan. Kita ungkep dulu ayamnya tuh ya. Nah, ini udah mateng, tinggal kita bakar ya. Ini kita bakar ayamnya. Kita bakar semuanya. Kita bakar. Wow. Sambil bakar. Tuh ya. Kita juga bakar ini buat sambelnya ya. Sambel bakar nanti jadinya ini. Sambel bakar enggak tahu enak apa enggak ini ya. Aduh duh, sambel terasi apa sambel apa sih? Terasi. Terasi bakar ya. Sambal bakar nanti ya. Nah, kita oles dulu. Tuh. Ampun. Wow. Kita oles dulu. Tuh cabenya juga udah matang ya, teman-teman ya. Cabenya juga udah bentar lagi matang ya teman-teman ya. Ini tomatnya kita balik-balik dulu. Gosong. Panik, gak apa-apa. Cabenya gosong ternyata. Ini cabenya gosong gak apa-apa ya teman-teman ya. Namanya juga cabai bakar atau cabai gosong. Kita ulek langsung. Ini ada cabai merah, cabai rawit, ada bawang merah, bawang putih, juga ada terasi dan juga tomat bakar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini baunya udah enak banget. Yang terakhir yang istimewa ini kita kasih jeruk nipis ya. Wow, ini jeruk sambal ini ya. Langsung di sini. Wow, ini. Lima mama. Wow, ini enak banget ya teman-teman ya. Baunya sudah sangat-sangat menggoda iman.
Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Dan hari ini kita lagi makan. Kali ini menunya aku ayam gelundungan, ya ayam bakar lah intinya. Lalapnya ada apa sih jenisnya? Kimchi. Sawi. Sawi. Ini ada timun. Nah, kira-kira ikutan ini ada pete. Oh, petenya di awal-awal banyak. Jangan nih. Aduh, kira nur sum. Petenya di awal-awal aja ya. Wow, habis nggak habis harus habis petenya. Ya? Juga ada sambelnya. Tadi aku bikin sambel gosong ya, sambel gosong lah. Sambel bakar, sambel gosong. Oke, okay? Sebelum makan kita berdoa dulu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, setelah makan semuanya yang belum makan, kita makan bareng di sini. Ambil piring kalian, ambil makanan kalian dan kita makan bareng. Wow, wow, wow. Ini ya, ayam bakare, mantap sekali itu. Ya. Karena tarikan sih, tarikan dulu. Menang sih, menang sama kayak ternyata segini doang. Ayo, ayo pengantinannya. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, sini nasinya dulu. Oh, sambalnya juga belum. Sambalnya dulu ya. Nabi Cine. Sudah enak, enggak enak, udah enggak sabar banget ya. Suapan pertama buat kalian semuanya. Sini. Ini kalau iya, taruh makan yang jangan disitu. Ini. Ini sini. Ambil ya. Unik. Ambil apa rumah? Enak. Unik ya. Makannya gosong-gosong banget tuh. Makan. Itu ayamnya. Wow. Wow, ini ayamnya. Enak aja. Sambelnya luar biasa pedesnya. Berhubung ini ayam pejantan ya, jadi kecil kita tapi udah alot. Kayak ayam kampung. Terus makan ya, Ma? Karena mungkin orang kena minyak kali ya? Iya. Ya, orang kena minyak lagi betul. Marah lu? Enak ya. Aja. Ini rasanya enak banget ya. Oh, roti. Wow, luar biasa sambalnya pedes. Pedas nendang. Bikin nangis. Mama tembak pertama mama sambil lagi. Apa sih tahu? Sih tahu ya Min ya zaman cilik ini buyut ya. Itulah tumang. Padahal untuk kuliner zaman sekarang itu sambal bakar, sambal lapis itu juga zaman dahulu ya. Sambal bawang, sambal terasi itu zaman dahulu. Orang zaman dulu makan sambal bakar tempe bakar itu karena nggak ada minyak ya Mayang. Tapi zaman sekarang sudah menjadi tren. Pun karena nggak punya minyak, tapi memang kepengen repot. Kepengen enak. Pengen enak, pengen repot. Zaman dulu makan sambal bakar mungkin kan memang nggak ada minyak. Luar biasa sambelnya, luar biasa pedas banget. Makan.
ya lo pedes ya. Ini sumpah pedes tapi enak banget. Bukan gara-gara bikin sendiri ya, karena memang rasanya enak. Ya ambil. Coba, coba. Coba sana, kalian gigi. Sini, sama ibu sini. Udah. Ceritanya itu dari sambel. Itu air mentah ya, nggak apa-apa ya. Oke. Lagi ditutuli. Minta ke kamera lagi. Oh, tutuli ya. Gimana? Enak banget gitu ya. Udah. Masa mau ikut sini. Wah. Ayam bakarnya juga enak. Enggak terlalu keras, tapi enggak lembek ya, Maya. Orang kena kamera. Enaknya. Kiki, Kiki. Udah duduk. Mending Mas, gimana, Mas? Iya, enak banget. Udah nah sini. Duduk. Apa desain? Ciki. Cara mama kayak tukur mah. Apa lebih enak mah? Ternyata aku satu aja enggak habis ayamnya. Udah. Emang tahu kamu? Ya. Mama sudah ya, ini tinggal pete-petenya sini, pete-petenya. Aku mau makan semuanya petenya. Pete-petenya dimakan, suapan maut pete ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai bergetar mulutnya. Makasih. Rambutku beneran sih mau. Tapi enak. Pedes banget tapi enak banget sambel ya. Oke teman-teman, ini kita udah selesai makan. Ini masih ada sisanya. Gak habis ternyata, dua orang juga gak bisa. Tetap berpikir positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Arimat berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tetap apa? Positif, jujur ya. Kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Oke, bye-bye.